Terlalu sulit bagi Angie melupakan sosok Aji. Ia seolah tidak yakin bisa melalui waktu 1 jam saja tanpa sosok Aji dalam benaknya. Malam hari sebelum menggelar talilan, Angie melakukan satu hal yang mungkin terasa aneh bagi orang yang tidak memahami betapa dalam duka yang membekap hidup Angie. Dari malam sih saya mencoba untuk apa ya menciumi semua bajunya Mas Aji. Ya, masih mengharap Mas Aji ada gitu ya, satu-satu dari kemejanya, celananya, sampai kaos kakinya. Ya. Ciumin supaya Mas Aji juga 40 hari ini bisa memberikan saya juga kekuatan. Saya rasa cukup. Sekarang masih berkabung ya, terus terang, dan apa ya, anak-anak pasti sangat paham. Yang penting kan tentunya ibu dari anak-anak juga adalah ibu kandung mereka yang punya keinginan dan pasti mencintai dan sangat bahkan mencintai mereka begitu. Saya soalnya juga merasakan bagaimana ketika Keanu sakit begitu ya, kemarin juga Sahwa sakit. Terus saya bilang, wah Sahwa, jangan sakit-sakit, Sah. Kalau Sahwa sakit juga, Mami sedih soalnya. Jadi kalau misalkan Sahwa mau main, tapi jangan. Sekarang kan harus mengambil keputusan sendiri, berpikir sendiri. Walaupun setiap malam sih saya masih tanya gitu, Mas Aji. Maksudnya, apa gimana ya, saya hari ini ada masalah ini, ada masalah itu, tapi kan ketika sadar bahwa Mas Aji nggak ada kan malah lebih sedih.